Udah mendingan kita berhenti di sini aja dulu. Udah gak kejar kita lagi, Meh. Iya, alhamdulillah. Aduh, Meh capek banget lari-larian. Apa sih itu? Serem banget, Meh. Iya. Kita takut banget, Meh. Iya, emang takut banget dan aneh banget ya. Ngapain coba dia kejar-kejar kita? Itu bola api yang kejar aku, Rafa. Nih, kitab gaib. Tenang. Tadi Mami udah sempet bawa kitabnya, lihat nih. Itu cari kitabnya itu. Iya juga ya. Mana kitabku? Kembalikan kitabku. Kembalikan kitabku. Kembalikan kitabku. Kembalikan kitabku! Kembalikan kitabku! Pan, sip! Traktir atulah! Bolehlah traktir. Nah, traktir itu nasi goreng mah atulah. Bagi-bagi rezeki, ntar rezeki kalian nambah. Betul nggak, Bu Messi? Di kafe aja ya, Pak. Pak RT ya. Nasi goreng yang lewat aja, mie tek teh palingnya 30 ribu, 20 ribu, atau abis itu juga. Beli 10 satu orang. Kita aja belum makan. Gimana kita tuh ngeraktir, Pak RT? Lihat masalahnya, bukunya aja kok belum laku ya, Pak? Iya. Lagi juga gaji kita pas-pasan, Pak RT. Pakai ngomongin itu. Gaji sih. Kumaha? Belum lagi kasbon kita belum potong. Ya enggak, Dok? Iya. Gimana? Gituan aja pinjem dulu lah. Tahu. Utang dulu. Nanti rezeki mah ada sendiri. Iya, Pak RT, Bu Messi, Pak RT, siper Bu Messi. Aduh. Kenapa Ibu Ranti? Aduh. Bu Ranti, berudak naon teh lalumpatan? Lari-lari ada apa? Kami tadi dikejar-kejar sama hantu. Waduh, hantu. Di mana? Jadi tadi di rumah teh ada hantu. Katanya dia teh ngincer minta dikembaliin ini nih, si kitab goib ini. Aduh, tolongin atuh. Lah, sekarang hantunya di mana, Bu? Iya. Ya di rumah saya lah. Kalau Hansipers nggak percaya, mendingan cek aja ke rumah. Jangan cek. Tapi yang saya mau tanya teh gini, Pak Rete. Tolong tanyain sama pakar yang tadi. Sebenarnya itu teh hantu apa? Soalnya rambutnya panjang. Dia teh nenek-nenek. Nyeremin banget. Nah, dia nanyain soal kitab. Hubungannya dia sama kitab ini teh apa gitu? Apa? Hei, Pak RT. Ayo, apa ayo? Ya udah, saya tanya ya. Pak RT, saya punya ide nih. Ngapain? Gimana? Telepon aja, Pak RT. Mau ini juga? Baru saya mau telepon. Kebalik. Astaga. Bukan Pak RT-nya. Biar lucu. Tegang, pengen lucu. Nyebelin. Cepet, Pak RT. Mati. Teleponnya sinyalnya kayaknya hilang nih. Bentar, telepon lagi nomor satunya. Pak RT cepetan, atau Pak RT kasihan tuh anak-anak. Lagi, pencet lagi. Pak RT, pulsanya ada kagak? Kok banyak banget nomornya? Jangan balas chatting. Tahu nih Pak RT lama bener sih. Halo, Pak. Ya. Ada apa, Pak RT? Ini ada salah satu warga saya, Bu Ranti. Itu dijungjurigan, Pak. Diuber-uber sama hantu. Bentuknya nenek-nenek, aneh lah, serem. Serem, rambutnya panjang. Rambutnya panjang katanya tuh. Apakah ada hubungannya dengan buku tua yang dipegang sama dia atau kitab tidak? Kitab gaib, Pak. Kitab gaib, Pak, katanya. Ada nggak, Pak, hubungannya? Oh, itu kitab calon arang. Memang isinya tentang magic, reak. Jangan-jangan pemilik terakhir itu leak. Hah? Hantu leak? Kok tahu? Bu Ranti komen tahu